Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Adapun untuk video kali ini, saya akan mengantar anak saya yang bungsu, yaitu Muhammad Kadir Ma'arif, untuk mengikuti tes PPDB ya, peserta baru SMA Al-Mutakin ya, full day ya kawan. Kebetulan ini lokasinya yaitu berdekatan dengan kantor Kecamatan Tawang ya, Kota Tasikmalaya. Oke, untuk lebih jelasnya mari ikuti perjalanannya. Kita masuk ke lokasi ya. Oke ya, ini akses jalannya ya menuju kampus SMA Al-Mutakin di pinggir jalan raya ya, ini di Jalan Siliwangi ya, persis depan ke kantor Kecamatan Tawang. Alhamdulillah lokasinya terjangkau ya, pinggir jalan raya. Jadi akses menuju lokasi sangat mudah ya kawan. Oke ya, kita masuk ke dalam. Ya insya Allah hari ini mengantar anak untuk tes masuk ke SMA Al-Mutakin ya, PPDB ya. Mudah-mudahan diberi kelancaran dan diberi kemudahan ya. Ya, kita masuk ke lokasi ini. Ini jalan akses masuk ya, sangat luas, nanti akan diperbaiki lagi. Rencananya dua jalur ya. Ini bangunan utama. Ini karena sebagian belum selesai ya kawan. Ini juga di sini ada koperasi ya, koperasi Al-Mutakin untuk mempermudah atau fasilitas dalam segi konsumsi ya, atau makanan. Oke ya, kita akan berbincang-bincang langsung ya dengan Akang. Kang, assalamualaikum, damang Kang. Oke, ini untuk pembangunan ini masih berjalan ya Kang ya? Masih, untuk pembangunan ini masih berjalan sekitar kurang lebih 3 tahun kembali. Oh, jadi ini sekarang ini baru kelas, baru pindahan ya Kang ya? Ya, pindahan dari Ahmad Yani ya? Ahmad Yani, kelas Bode, ya. Bahkan untuk ajaran baru ya, untuk boarding sementara belajar kayaknya kan di sini. Cuma untuk penginapannya di Ahmad Yani. Oh, di Ahmad Yani. Ada operasional ya. Kalau full day di sini semua ya, kalau untuk full day. Oke. Okay. 10, 11, 12. Oke, okay. Ya ini pembangunannya sudah hampir selesai ya. Ya. Ini masih proses. Oke. Okay. Oke, okay, makasih Kang. Selamat bertugas. Oke. Okay. Ini halaman parkirnya cukup luas ya, kawan. Ini untuk halaman parkir kendaraan roda 2. Di sebelah sini juga sudah disiapkan. Untuk musola ya di atas, di lantai 4 ya. Ya, kita masih menunggu di luar sekaligus melihat-lihat nih kondisi di sini. Karena untuk acara testing sendiri akan dimulai nanti sekitar jam 8 ya. Ya, sekitar jam 8 nanti akan dimulai untuk testing masuk ke ini SMA Al-Mutakin.
ini adalah salah satu fasilitas yang ada di sini, yaitu lapang basket. Kemudian ini ada gedung pertemuan. Mulai berdatangan ya untuk para peserta atas. Ini ruangan untuk tes tulis ya PBDB gelombang 3 SMA Al-Mustaqim. Kita coba masuk ke dalam. Ini ruangannya. Ya, sambil menunggu testing, sini disediakan juga kopi break. Oke, tinggal milih mau yang mana. Ada bagi macam kopi atau teh. Sambil menunggu ya, kita bikin kopi sendiri. Profil lulusan SMA Al-Mustaqim ini diharapkan ya nanti berakidah yang bersih, beribadah yang benar, berakhlakul karimah, hamilil Quran, pribadi yang memiliki tradisi membaca ya, menghayatkan kandidat Al-Quran, kemudian hafiz Quran, minimal 3 juz, memahami ayat Al-Quran yang strategis dengan sains, berprestasi baik, berjiwa kepemimpinan, berjiwa wirausaha, berjiwa peneliti, terbiasa dalam literasi digital, berkemampuan komunikasi bahasa asing, Inggris dan Arab, mandiri bertanggung jawab, dan diterima menjadi input berkualitas bagi perguruan tinggi unggulannya. Itu salah satu profil ya yang diharapkan nanti ke depan. Ini ruangan kantornya. Ini belum tumbuh ya karena masih baru di tanah. Ini masih proses pembangunan sebagian. Ini kakaknya lagi nganterin adiknya nih, lagi testing. Atas beres kan? Belum. Susah enggak? Ya, di sini juga jangan khawatir ya, disediakan toilet ya bagi anak-anak atau murid yang akan buang air kecil maupun besar ya, sini sediakan toilet ya.
Alhamdulillah cukup rapih, bersih ya kawasannya. Ini posisi di lantai 2, kita lihat lagi, naik lagi ke atas di lantai 3. Kita lihat ini ruang kelasnya. Karena situasinya hujan, sambil menunggu anak testing, kita ngopi dulu ya. Kebetulan alhamdulillah di sini difasilitasi kopi. Oke, situasinya hujan, kita menunggu di sini aja. Memang lapar. Habis tes pertama ya. Selanjutnya persiapan tes wawancara ya di sini. Ruang untuk tes wawancara. Atas nama Ammar. Kondisi masih istirahat ya. Kita akan menjadi seleksi tahap yang kedua. Jadi pang terakhir masih ada. Oke ya, alhamdulillah kawan-kawan semuanya untuk tes PPDB masuk ke SMA Unpakin telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan ya hasilnya bisa memuaskan ya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menyimak dan melihat video ini. Semoga ini bisa menjadi salah satu pilihan ya buat kita meneruskan jenjang sekolah ke yang lebih tinggi lagi di SMA Unpakin. Mohon maaf apabila ada kata atau perilaku yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.